Guys, ketemu lagi di Bebek Pira. Kali ini kita mau review ayam hutan Cina, di asal dari Cina, dataran tinggi Tibet. Namanya Golden Pheasant. Sebelumnya kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti review di tempat saudara saya. Kita langsung ke sana aja kali ya, guys ya. Langsung meluncur ke sana. Nanti dilihat ayam hutan Golden Pheasant. Oke ya, guys, nantikan videonya. Halo guys, kita sudah di kandang Bang Petro ini. Kandangnya sebelah sana. Kita langsung ke sana aja. Dia lagi apa dia? Yuk kita lihat ke sana. Oke, guys. Kita langsung masuk saja. Banyak tanaman buah, guys. Tanaman durian. Ya itu, guys. Bang Petroknya lagi nyikir gorok baru, guys. Lagi apa, Bang Petrok? Mikir gorok baru. Stres. Tekukurnya Bang Petro, guys. Oke, guys, kita langsung masuk aja, guys. Ya. Yeah. Ini, guys. Penampakannya. Kita masuk, guys. Itu yang betina.
ini guys, golden visionnya jinak tapi galak ini guys. Ini bertelurnya satu musim, satu tahun satu kali, sekali nelur bisa 15-20 telur dalam satu tahun satu musim. Anakannya ini satu pasang sekitar 13 juta satu pasang yang dewasa yang siap tangkap. Yang masih remaja umur 7 bulan sekitar 7 jutaan guys. Pokoknya nanti kalau pesan, ada pesan mau ternak juga, pesan di nomor di bawah sini, langsung hubungin aja Bang Petro. Yang ini betinanya guys, betina golden pheasant. Ada ayam hutan hijau juga, ayam hutan pulau Jawa. Diserang goldennya guys, guys. Ini nakal ini. Udah kita langsung keluar. Kita masuk yang sebelah sini guys. Ya, ini ada ayam hutan hijau, ayam hutan pulau Jawa. Nah, ini ada koleksi tanaman hias Bang Petro, ada keladi putih sama keladi red star. Ini juga ada monstera ekor naga. Nah, ini golden pheasant yang umur remaja sekitar 10 bulan. Nah, ini betinanya, betina muda, umur sekitar 9-10 bulan. Ini jantannya muda, lagi mau mutasi warna bulu. Ada tekukur lagi. Dua ekor. Nah, ini anakannya. Anakan golden pheasant, ayam hutan Cina. Wah, dia ternak kroto juga ini. Telur semut, ternak telur semut, guys.
Banyak sekali. Kita lihat-lihat yang lain, guys. Yuk, guys, lihat yang sebelah sana. Ya, ini anak-anak yang agak kecil. Ada 4 ekor. 2 minggu, Pak, 1 minggu. Sekitar 2 minggu. Ini ada yang kecil, guys. Netas paling akhir nih, kecil sendiri. Gimana, guys? Itu tadi ayamnya, ayam golden pisernya yang sudah kalian tonton. Itulah ayam golden pisern, ayam hutan dataran tinggi Tibet di Cina. Ayamnya cantik, eksotik, warnanya itu bikin ngiler. Untuk mengenai harga yang induk siap telur, itu satu pasang sekitar 11 sampai 13 juta, guys. Dan untuk yang remaja umur 8 bulan itu sekitar 7 sampai 9 jutaan harganya yang remaja. Dan produksinya memang 1 tahun 1 kali atau 1 musim. Tapi guys, sekali nelur dia bisa nelur 15 sampai 20 butir telur. 20 butir telur, guys. Jika jadi semua ya, itu sama dengan 10 pasang atau lah. Katakan 10 pasang. 10 pasang dikali 10 juta, guys, per satu pasang. Itu berapa, guys? Wow, harganya bikin ngiler loh. Usaha orang-orang Sultan Menengah gitu. Oke, guys, itulah videonya tadi, reviewnya ya seperti itu. Nantikan video-video yang lainnya. Terima kasih, guys. Jangan lupa di jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.